Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel belajar ngaji dan ziarah wali. Pada kesempatan kali ini kita akan berziarah ke makam yang berada di Desa Prayungan, Tuburjo, Kecamatan Sawu, Ponorogo. Posisi makam beliau dari jalan raya masuk ke selatan ada gapura Desa Tugurjo. Sebelah gapura nanti ada belok ke kiri atau ke timur, nanti sekitar 200 meter nanti ada tangga masuk ke atas, naik ke atas sebelah kanan ya. Di sinilah lokasi area lokasi makam Eyang Palang, yang mana dulu adalah beliau seorang mursyid thariqah. Tetapi menurut sebagian cerita bahwa di sini bukan makam Eyang Palang, tapi makam penderek atau pengikut beliau yang setia. Di sini bisa kita lihat dari dekat bahwa ada dua makam, yaitu di sebelah selatan dan utaranya. Di bawahnya lagi ada satu makam, kemungkinan ini adalah keluarga beliau ya. Dan ini ada amalan dari sebuah padepokan atau komunitas, bisa dibaca teman-teman. Dan saya sarankan untuk jangan diamalkan sebelum dapat ijazah langsung dari yang bersangkutan. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian saja informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan